Mahkamah Session Kuantan menjatuhkan hukuman penjara sejumlah 20 tahun ke atas seorang pembantu rumah warga Indonesia selepas mengaku bersalah terhadap dua pertuduhan mendera seorang bayi lelaki berusia 4 bulan Jumaat lalu. Hakim Muhammad Azhar Osman memutuskan hukuman itu memandangkan kesalahan yang dilakukan Yuliana 23 tahun amat serius dan mendatangkan kesan besar bukan sahaja kepada keluarga mangsa tetapi masyarakat di seluruh dunia. Muhammad Azhar berkata perbuatan Yuliana telah menyebabkan masyarakat menjadi takut dan tidak tenteram apabila meninggalkan anak kepada pembantu rumah. Bagi kesalahan pertama, tertuduh dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan 5 tahun penjara untuk kesalahan kedua. Bagaimanapun, Muhammad Azhar memutuskan kedua-dua hukuman itu berjalan serentak dan tertuduh hanya perlu menjalani hukuman penjara 15 tahun dari tarikh tangkapan iaitu pada hari kejadian. Mengikut fakta kes, pada 7.45 pagi pada hari kejadian, ibu bapa mangsa yang sedang bersarapan di sebuah kopitiam terkejut apabila melihat bayi sulung mereka dilambung dan dihempas pembantu rumah melalui rakaman kamera rita tertutup di telefon bimbit bapa mangsa. Berikutan itu, ibu mangsa Nina Suraya Sulaiman, 24 tahun, segera menghubungi jiran supaya menyelamatkan anaknya sebelum kedua-dua mereka bergegas pulang. Bapa mangsa kemudian menghubungi polis dan tertuduh ditahan pada 9.15 pagi. Terdahulu, tertuduh tidak menunjukkan sebarang reaksi atau riak wajah ketika menyaksikan rakaman CCTV perbuatannya yang dipertontonkan di dalam mahkamah menerusi komputer riba. Berikut reaksi ibu mangsa. Tak ada benda apa dengan? Tak ada, tak apa. Biar akhirat pun Tuhan akan balas juga. Tak apa, ini hanya di dunia je. Saya reda lah apa ni. Lepas tu anak-anak akan saya akan jaga sendiri lepas ni. Anak saya mungkin okey, tapi dia kurang aktif seperti sebelum ni lah. Saya harap dia jadi macam biasa semula lah apa ni. Harap-harap saya pergi umrah, saya dapat tenangkan jiwa saya. Terima kasih pada semuanya. Yang doakan anak saya, yang ambil perhatian pada anak saya.